Sementara itu terkait bentrok di Bitung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengimbau warga menghindari provokasi yang berpotensi memecah belah kerukunan. Bersama-sama ya, untuk mengimbau agar peristiwa yang terjadi tidak terulang lagi. Jadi menjaga persatuan dan kesatuan terkait dengan adanya provokasi, kita minta untuk dihindarkan sehingga semangat yang terkait dengan apa yang disampaikan jangan membuat kemudian memecah belah kerukunan negara.